makannya adalah mudah banget ya. Ini bisa pakai sambal ataupun saus tomat. Kita buka. Ini masih anget ya, masih panas. Seperti ini dalamnya. Kemudian kita tutul-tutulkan di sini, tutul-tutulkan di sambal ya. Tangan harus bersih, udah dicuci, sudah ditutulkan ke sambal, kemudian kita emplok. Enak banget. Boleh pakai saus atau sambal ya. Saya akan makan. Simak videonya sampai selesai ya. Saya akan habisin makannya dulu. Adalah nasi sisa dan saya akan buat camilan. Ini ada sekitar satu mangkok kecil ya, daripada kebuang sayang, saya mau buat camilan. Simak resepnya sampai selesai ya, bikinnya mudah banget. Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat sahabatku semuanya. Hari ini saya akan membuat camilan dari nasi sisa ya, sayang kalau dibuang. Ini saya punya satu mangkok kecil nasi sisa, udah makan semua jadi nggak habis, jadi saya bikin ini. Terus saya siapkan di sini 2 buah kentang. Ini sekitar kentangnya ya, sekitar 100 gram, kecil-kecil segini. Kurang lebih 100 gram. Terus saya pakai sepotong wortel. Nggak terlalu banyak pakainya. 2 batang daun bawang. 1 butir telur. Nanti saya pakai setengah sendok teh kaldu bubuk. Kalau nggak suka boleh nggak pakai ya. Terus setengah sendok teh garam atau secukupnya. Nanti diicip, kalau dirasa kurang bisa ditambahkan. Simak videonya sampai selesai. Dan minyak untuk menggoreng ya. Nah, ini mudah banget bikinnya. Ini kentangnya sudah saya cuci bersih, sudah saya kupas. Kemudian saya akan serut menggunakan parutan seperti ini ya. Kalau nggak punya yang seperti ini, bisa diirisin kecil-kecil manjang ya. Diirisin tipis-tipis. Ini karena hasilnya juga kecil-kecil seperti itu tuh. Kecil-kecil seperti ini. Seperti ini kecil-kecil ya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kemudian kita serut juga. Ini kan kentangnya sudah diserut ya. Wortelnya kemudian kita serut juga ya. Saya taruh jadi satu sekalian di sini. Ini penuh sayuran. Ini sudah diparut semua ya, sudah diserut. Kemudian kita iris, kita potong daun bawangnya. Kita sisihkan dahulu, kita iris kecil-kecil daun bawangnya ya. Kita iris tipis-tipis seperti ini. Seperti itu. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya. Kemudian kita campur di sini. Kita campur jadi satu ya. Kita tambahkan nasinya. Kita aduk sekalian. Di sini tambahkan 1 butir telur. Nanti kita aduk sampai rata ya. Di sini saya akan tambahkan setengah sendok teh garam atau secukupnya ya. Kalau dikira setengah sendok teh tidak berasa atau kurang atau tidak cukup, bisa ditambah lagi ya. Kemudian saya tambah setengah sendok teh kaldu bubuk. Kalau nggak suka boleh nggak pakai.
Kemudian kita aduk sampai rata. Ini yang lupa disebutin ya. 2 sendok makan tepung maizena. Ketinggalan ini. Ini harus pakai. Biar enggak berasa nasi banget gitu ya. Ini kita aduk lagi sampai rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita goreng ya. Kita pakai minyak secukupnya. Enggak terlalu banyak ya minyaknya. Ada minyak secukupnya, kemudian kita letakkan. Kita nyalakan kompornya. Kita tunggu sampai panas minyaknya. Setelah panas, kemudian kita taruh ya. Kita tipiskan. Setelah kering, kemudian kita balik ya, seperti ini. Yang matang kemudian kita angkat ya. Kita tiriskan kemudian kita angkat. Seperti ini hasilnya. Tuh, seperti ini ya. Kita taruh piring. Ini kita tiriskan. Mudah banget bikinnya dan rasanya enak. Jadi seperti ini, enak banget ini. Ini hasil akhirnya. Ayo kita makan. Makannya adalah mudah banget ya. Ini bisa pakai sambal ataupun saus tomat. Kita buka. Ini masih anget ya, masih panas. Seperti ini dalamnya. Kemudian kita tutul-tutulkan di sini. Tutul-tutulkan di sambal ya. Tangan harus bersih, udah dicuci. Sudah ditutulkan ke sambal. Kemudian kita emplok. Enak banget. Boleh pakai saus atau sambal ya. Saya akan makan. Simak videonya sampai selesai ya. Saya akan habisin makannya dulu.